buah terindah di seluruh dunia. Pertama, contohnya kayak gini nih. Ini kita lipat segitiga. Terus ini ujungnya kan ada dua ujung toh. Kita lipat ke ujung yang atas. Ini juga ya. Kalau sudah seperti ini, kita balik kan bentuknya jadi kayak gini. Terus gini, kita lipat seperti ini. Yang rapi ya, biar bagus. Terus ini bisa dilipat ke sini. Seperti ini ya, sebaliknya kan sama. Terus kita gunting pakai gunting yang halus biar tidak sobek-sobek. Ini kita gunting garis dulu, terus kita gunting ini, boleh segitiga, boleh bulat atau lengkung, misalnya lengkung gini. Terus ini ujung bawah kita gunting sedikit. Nanti ini kita gunting juga. Kalau belum cukup, gunting lagi. Kaju lagi. Kaju lagi. Jadi kayak apa? Nih. Keren gitu. Tapi kan kuteng. Masa keren. Ya diulangi lagi.